Kawanan pencuri terekam kamera CCTV saat akan mencuri di sebuah minimarket yang terletak di Desa Menggala, Tulang Bawang pada Senin dini hari. Namun para pencuri itu kabur sebelum sempat mengambil barang-barang karena alarm toko berbunyi. Pencurian itu pun masih diselidiki tim identifikasi Polres Tulang Bawang yang datang ke tempat kejadian perkara pada pagi harinya. Pencurian itu baru diketahui pegawainya saat akan membuka toko. Tersangka yang diduga berjumlah lebih dari satu orang itu masuk dengan menghancurkan pintu kaca toko. Yang mana pada saat kita lihat di CCTV bahwa di situ kita lihat ada salah satu pelaku yang hendak ingin mengambil rokok yang ada di rak bagian belakang kasir Indomaret. Pada saat pelaku hendak mengambil, ternyata alarm berbunyi duluan dan pelaku terkejut. Kemudian pelaku langsung melarikan diri dan tidak jadi mengambil barang-barang ini. Pencurian ini masih diselidiki polisi untuk mengidentifikasi identitas para pelakunya. Dari tempat kejadian perkara, selain sidik jari, polisi juga menemukan bekas bercak darah diduga akibat luka pelaku saat memecahkan pintu kaca toko. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.